You need to believe in yourself and discover yourself first gitu. And you need to love yourself. That's very important. Kita harus mensyukuri di mana itu kita sekarang. Sebelum kita tuh bisa maju. Saya memilih untuk bahagia sekarang dengan apapun yang kita sudah achieve sampai hari ini. Ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ketika kita melakukan itu, kita menjadi lebih bahagia, maka lakukanlah. Olahraga atau kehidupan yang aktif itu sebagai blessing, dan sebagai cara untuk merasa diri itu lebih powerful. Itu kita lakukan karena kita itu, we're nice to ourselves. We are beautiful no matter what shape and sizes and color we are. Let's not focus on the pressure, find a conviction. My conviction is in the Lord giving me the strength and to know that our lives is more than just for ourselves.